Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, and share ke teman-teman kamu. Oke? Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, makasih teman-teman sudah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Adon, usia 49 tahun. Bapak Adon ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh di penggilingan plastik bekas. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum memulai pekerjaan, apakah ada pertanyaan? Ada Pak, perencana rumah Bapak Adon bagaimana Pak? Oke, jadi sebelumnya, sebelum saya sampaikan perencanaan rumah Bapak Adon, saya sampaikan di sini, ternyata rumah Bapak Adon sudah roboh terlebih dahulu, ya. Jadi kita sampai lokasi nanti, kita hanya tinggal bersih-bersih, ya, bersihkan puing-puing yang ada. Tolong kalian ukur kembali dengan persiapan lahan, ya, dan kalian sesuaikan dengan perencanaan yang akan kita buat. Untuk perencanaan sudah saya siapkan, ya, tinggal kalian koordinasikan dengan tim dan pelatukang kalian, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan rumah akan kita laksanakan secara gratis, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Adon ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati dalam bekerja, tetap kompak, maksimalkan waktu yang ada, dan selalu berdoa. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat! Semangat! Bedah rumah? Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Gimana Pak Adon dan keluarga? Apakah sudah lebih sehat? Gimana keadaannya? Lebih mending ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin ada kejadian yang menimpa kita ya, khususnya keluarga Bapak Adon.
Hari ini Rima dan Beda Rumah mau mengajak keluarga Bapak Adon jalan-jalan. Mohon doanya biar selamat. Amin. Biar perjalanannya lancar. Amin. Begitu pula dengan proses pembedahannya. Amin. Satu lagi untuk warga sekitar, nanti malam datang ya, kita buka tirai ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai nanti malam ya, Bu. Dadah. Terima kasih buat Beda Rumah yang selalu peduli dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Sekarang keluarga Bapak Adon telah mendapatkan bantuan Beda Rumah dari GTV. Kehidupan keluarga Bapak Adon ini memang sangat memprihatinkan. Hidupnya pun serba kekurangan dan pas-pasan. Keadaan rumahnya pun udah rusak dan tidak layak huni. Kerjaan sehari-hari Pak Adon sebagai buruh penggilingan limbah plastik dengan penghasilan yang tidak cukup tentunya akan sulit untuk Pak Adon membangun rumah. Apalagi beliau masih harus membiayai anaknya sekolah. Assalamualaikum. Kang. Ya. Ada apa Rahmatnya? Ada. Pak Rahmatnya nggak ada. Batang sana. Adanya Bang Komeng. Oh, Bang Komeng ada tapi di dalam. Panggilin. Aku aja yang ke dalam. Assalamualaikum. Bang Komeng. Halo. Aduh, Bang Komeng lagi ngapain nih? Oh, ini lagi tahap pengecatan. Oh, tahap pengecatan. Kira-kira itu berapa persen ya? Baru 75%. 75%. Berarti masih 25% lagi nih ya? Oh iya, sebelumnya pakai ini dulu. Oh iya, biar safety ya. Biar safety. Ngomong-ngomong, kenapa itu tangannya? Oh iya, ini kemarin tuh jadi ada insiden gitu. Sebelumnya kan, sebelum dibangun, jadi tuh rumahnya emang udah rada doyong gitu, nggak kokoh. Yeah. Nah, pas aku masuk, tiba-tiba rumahnya runtuh gitu, terus ini kan pada runtuh kejatuhan percikan frame foto. Soalnya pas aku datang pertama kali juga emang udah doyong banget sih posisinya, dia udah nggak kokoh. Tapi alhamdulillah sekarang kita bikin nyaman. Iya, alhamdulillah ya. Aku mau lihat kamar mandinya dong. Boleh, boleh, boleh. Soalnya kan kemarin kamar mandinya belum sempat lihat karena udah rubuh duluan. Oh, kan. Udah. Iya, kalau kemarin sih saya dengar-dengar kamar mandinya tuh di luar. Uh-huh. Kita bikin di dalam. Oh, biar gitu. Biar lebih nyaman, biar lebih aman. Ini kira-kira kalau kamar mandi udah berapa persen? Ini tinggal apa lagi ya? Belum. Ini sekitar hanya tinggal tahap pemasangan keramik lantai aja. Oh, keramik lantai sama bak mandi ya paling ya? Iya, keramik lantai sama klosetnya. Nah, ini lagi ngompon ini. Apa? Lagi ngompon. Ngompon. Iya. Udah pernah ngompon? Belum. Belum. Nah, ini lagi. Misalnya nutup celah-celah yang bolong-bolong. Sambungan, ya. Oh. Boleh coba enggak? Boleh. Coba dikit. Iya. Nah, yang ini nih yang semacam yang ini. Yang itu aja aku ituin. Iya. Aduh, aku nggak bisa nih, kayaknya belepetan lagi nih. Iya, ntar kena tangan juga. Maaf ya, gangguin. Duh, akang-akang kayaknya pada capek banget. Istirahat dulu yuk, akang-akang. Ayo. Yuk, ada warga tuh yang udah nyiapin makanan nih. Ayo, akang-akang. Assalamualaikum. Wah, ibu-ibu udah pada nyiapin apa nih? Ada bakso, ada es, gorengan. Wah, pas banget nih akang-akangnya pada lapar ya? Ya, ini nih salah satunya yang bikin kita semangat. Oh iya, antusiasnya besar banget ya dari warga-warga sini. Makasih ya, Bu, udah disiapin buat akang-akangnya. Ibunya enggak makan juga sekalian? Bareng-bareng aja sama kita di sini makan. Iya. Akang-akang, ya. Aku nggak bisa lama nih. Aku soalnya mau ketemu sama tuan rumahnya. Aku sampai di sini dulu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Terima kasih, semangat kerjanya buat ibu-ibu. Makasih ya, kasih banyak, antusiasnya. Ya, aku duluan ya. Assalamualaikum, akang-akang. Oh iya, lupa mau dibawa pulang. Makasih ya. Ya, makasih ya. Kita udah sampai nih, tuh. Bisa? Ayo pelan-pelan yuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ini enggak jatuh kan? Enggak, ini enggak jatuh tuh, lihat tuh Pak, di bawah tuh Pak, tinggi tuh.
Tuh, lihat ke bawah tuh. Lihat, Bu. Nah. Ayo, hati-hati. Iya. Ayo sini, sini. Sini, iya. Ah, nih mau beli mainan ya. Coba kita lihat dulu ya, misi. Tuh, tembak, 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 tembak. Kamu pingsan, pingsan, cinta ya, tembak. Tuh, coba tuh. Tuh. Wah. Dadah. Ayo, nah sini kalau Lila ya. Kita lihat baju ini ya. Yuk. Tuh, sini. Ah, lucu sekali. Ganteng kali. Coba lagi. Tuh, muat gak? Muat ya? Udah beli mainan. Udah beli baju juga ya. Adek udah dapet nih. Sekarang kita mau cari tas ya. Ayo, misi. Cari tas dong. Nah. Oh. Mau yang ini? Ya udah kalau gitu. Berarti yang ini ya. Ya udah Mbak, yang ini satu ya, Mbak. Tuh dibungkusin. Jadi udah beli baju, udah beli tas ya. Seneng enggak, Pak? Seneng, seneng banget. Seneng? Seneng. Alhamdulillah. Makasih ya, Teh. Alhamdulillah ya, kita udah selesai jalan-jalan, udah beli, tadi udah beli mainan ya, beli baju, beli tas, semuanya udah lengkap. Nah hari ini kita mau tambah keceriaan Bapak Adon dan keluarga ya, jalan-jalan barengan sama bedah rumah, kita mau ke hotel, oke? Kita sekarang ke hotel ya, yuk langsung aja, ayo! Langsung nginap di hotel nih sambil bapak sama keluarga istirahat. Halo, selamat sore. Iya. Mainnya Pak Adon. Nah, anak-anaknya sudah shop ya. Terima kasih sudah kesini. Iya benar. Silakan. Sini nah, mau di. Oh, ini kita mau ini biar adem. Yuk. Ayo, nah. Sambil terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Ayo, silakan. Tuh, jadi kita mau ke kamar di lantai 3 ya. Di lantai 3. Nanti kita lihat ya dari ketinggian nih. Ini dari lantai 3 nih. Assalamualaikum. Oh. Mbak, boleh saya tinggal di bawah? Iya, terima kasih. Ada lagi yang bisa dibantu, Pak? Oh, enggak ada, Pak. Terima kasih nanti sampai ketemu di bawah ya Pak. Iya, terima kasih. Nah sekarang kita lihat ya. Ayo kita lihat-lihat kamarnya yuk. Iya, ini kamar tidurnya nih. Coba, ayo tuh. Boleh, ayo. Lompat-lompatan. Ayo coba, ayo naik silakan. Cilum, cilum, cilum. Apa? Ya? Ini tempatnya bagus banget kayak di Jakarta aja di hotel-hotel gitu. Oh, ini emang hotel. Ya udah, kalau gitu dinikmati ya fasilitasnya dari Hotel Grand Sol Marina ya. Pokoknya di bawah happy aja. Ibu kalau nggak enak badan di situ ada juga buat bikin air anget ya. Tinggal dicolok aja nanti ya. Ridwan dibantu ibunya bisa bikin teh ya, airnya anget ya. Selamat istirahat semuanya. Ya, ya. Nanti kita makan malam bareng-bareng. Ya. Dadah.
dipakein. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo adik-adik. Tuh, sampai juga akhirnya. Hai Karima. Sudah sampai, ayo duduk. Makasih banyak. Ya, alhamdulillah ya. Ratu katanya bawa kabar gembira juga. Ada kabar apa dari rumahnya Bapak dan Ibu? Ya, alhamdulillah rumahnya tuh udah jadi. Jadi nanti kita bisa langsung datang ke sana dan melihat rumah Bapak Ibu, rumah baru. Alhamdulillah. Ya, kita doakan ya Pak ya, semoga semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan Bapak sama Ibu juga bisa tinggal bersama dengan anak-anak dengan lebih aman dan juga nyaman. Tapi sekarang gak usah dipikirin dulu rumahnya ya, biarkan pasukan bedah rumah yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Makanannya sudah tersaji, kita makan malam dulu. Siapa yang mau pimpin doa makan? Muap aja, pimpin doa makan ya. Ya, yuk kita baca doa makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Silakan salat makan semuanya. Ayo ini dibuka nasinya. Sekolah F duduk di kelas 2. Nah, ini ada hadiah. Makasih. Dan di sini pun tidak hanya ada untuk Khadijah ya, tapi juga ada untuk Khalifah. Ya, kita juga selalu mendoakan biar ada keajaiban Khalifah bisa kembali sekolah, tapi apapun itu bingkisan ini mohon diterima ya, karena kita juga punya harapan yang besar buat bisa kembali bersekolah ya. Silakan dibuka Khadijah dan juga Khalifah hadiahnya. Alhamdulillah. Sama-sama. Terus gimana nih, udah punya seragam baru tapi bisa mendoakan Bapak biar Bapak sama Ibu juga lekas ada rezekinya, biar bisa penuhin mimpinya Khalifah untuk kembali ke sekolah ya. Jadi segala impian, mimpi dan harapan untuk punya rumah yang layak bukan hanya sekedar impian tapi jadi kenyataan bersama bedah rumah ya. Kalau begitu kita langsung lihat rumah impian dari Bapak Adun dan Ibu Cok. Mari kita menuju ke sana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bapak Adun dan Ibu Cop kita sudah sampai ya. Dari pintu sebelah kiri ya, silakan. Bapak boleh sebelah sini, silakan. Ya Ibu. Dikasih ke Bapak, di kantong Bapak. Ya.
Bapak, silakan. Di sebelah sini, Ibu juga di sebelah sini. Sebelah Bapak, di sebelah Bapak, di sebelah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Kombo, apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sering nonton Bedah Rumah? Sering. Terima kasih. Alhamdulillah, Irobil Alamin. Rima mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya menyaksikan program Bedah Rumah di GTV. Karena tentunya dengan Bapak, Ibu, adik-adik, warga, dan juga pemirsa setia, saat Anda menyaksikan tayangan ini, maka tentunya kita turut membantu satu keluarga untuk memiliki hunian yang layak. Kali ini adalah rezeki dari Bapak Adon sekeluarga. Yang kita tahu seperti apa keadaan rumah mereka sebelum dibedah. Yang memang jauh dari kata layak dan juga sangat memprihatinkan. Sedangkan masih ada adik-adik kecil yang butuh tempat yang aman dan juga nyaman. Untuk itu, Kampung Kombo, apakah sudah siap untuk melihat rumah baru Bapak Adon? Ya! Baik, Bapak Adon, Ibu Chop, ya, dan juga semua anak-anaknya, apakah sudah siap? Ya. Sudah siap. Dan saat ini anak paling kecil dari Bapak Adon yaitu Kolila ya, sudah kita titipkan dengan keluarga karena memang usianya yang masih sangat kecil, jadi untuk saat ini sedang istirahat ya. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Adon dan keluarga, bismillahirrahmanirrahim, bersama dengan Ratu kita menghadap ke tirai. Silakan. Yuk, balik badan adik-adik, yuk. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kampung Kombo, mari kita hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1, buka tirainya! Silakan kita lihat rumahnya Pak Adon. Silakan Pak, digunakan saja sendalnya. Ya. Langsung bisa dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar Ibu. Ya, Bu. Bu Chop. Ya, Bu Chop. Ya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Wa ta'ala.
Ya, mari. Ibu, ya, silakan. Ibu mau bersender di sini, silakan. Coba, ibu boleh duduk. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sudah ada kasur ya. Sudah rumah, ada TV. Ya Allah. Terima kasih. Di rumah yang baru ini bisa kumpul keluarga sambil duduk santai ya. Nggak lupa sekarang nggak cuman sekedar diem aja, nggak sekedar cuman ngobrol-ngobrol aja, tapi bisa sambil nonton TV, Bu. Kenapa? Ibu cop kenapa? Ya Alhamdulillah ya. Pengen beli TV anak tapi nggak bisa. Ya. Kemarin ada TV juga rusak. Ya, Alhamdulillah kalau begitu sekarang diwujudkan ya Bu ya, oleh bedah rumah ya. Ini dia ruang makannya ya, lengkap dengan meja dan kursinya buat ibu sama keluarga bisa makan. Di sini pun udah kita lengkapin nih Pak ya, ada seperangkat alat makan ya. Kemudian di sini juga ada piring tuh. Nah, Bu. Ya. Nih, nanti bisa piringnya makan ya. Satu-satu semuanya ya. Alhamdulillah, sekarang mah lengkap. Ya. Di sini ada dapur ya, beserta dengan tempat cuci piringnya. Sekarang udah enggak pakai apa tadi namanya? Kayu. Kayu ya. Di sini nih, Adik, lihat nih ada gasnya. Ya, terus ada selangnya juga di dalam, jadi ibu bisa hubungkan langsung. Di sini ada raknya, ibu boleh buka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya kulkas ya. Boleh dibantu buka, ayo bareng-bareng yuk. Ayo rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah ya. Sekarang sudah punya kulkas baru ya. Ini ada telur, ada sayur, ada buah, ada minuman dingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Allah. Sama-sama. Terima kasih, ya. GTV. Alhamdulillah ya, rumahnya sudah kita lihat ya. Dan ini dia yang sudah kita siapkan. Ada modal usaha untuk warung sembako. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi memang selain rumah yang juga telah selesai kami bedah dan kami siapkan untuk Bapak dan keluarga, ini ada meja ya, dan juga beberapa keperluan sembako yang bisa dijual jadi modal awal untuk jualan kecil-kecilan ya. Seperti apa yang Ibu Cop inginkan ya Bu ya. Ya, pokoknya ini hanya modal awal
Yang terpenting adalah semangat dan usaha serta doanya, ya. Semua warga di sini kita doakan biar warungnya laris. Amin. Rezekinya makin berlimpah. Amin. Amin. Coba. Silakan. Ayo dicoba di depan, kamu di depan sayang. Berdua ya, bisa bonceng-boncengan ya. Alhamdulillah. Ya. Dan juga sepedanya mungkin kalau mau digunakan untuk jualan keliling pun bisa ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk antar sekolah ataupun untuk jualan. Selamat ya untuk satu buah sepedanya. Seneng gak? Mana senyumnya? Iya, alhamdulillah. Malam hari ini kami ingin mengabarkan kabar baik untuk Pak Adon dan Ibu Cop ya, yang memang berjuang mati-matian salah satunya untuk menyekolahkan anak. Begitu? Ya. Untuk itu di sini Rima ingin memberikan satu buah surat sebagai penyambutan berkas dari Siti Khalifah yang telah resmi pindah dan bisa melanjutkan kembali sekolahnya di SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Ya. Jadi Siti Khalifah bisa kembali sekolah ya. Ini ada berkas senilai Rp325.000 dan untuk itu Rima akan mengundang Bapak Ahmad Gizar ya yang akan menjelaskan seperti apa ketentuannya untuk Siti Khalifah ke depannya. Silakan, Bapak. Jadi Siti Khalifah karena sudah putus sekolah dan SMP Negeri 2 Pasar Kemis siap untuk menampung, melanjutkan di SMP Negeri 2 Pasar Kemis ya. Nanti persyaratan-persyaratannya tinggal melengkapi aja gitu. Oke, dan ya, untuk ya, urusan administrasi dan biaya? Insya Allah nggak ada, gratis. Gratis sampai dengan tuntas ya, ya. Pak ya? Bilang terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas kepeduliannya ya. Semoga ini bisa menjadi berkah untuk SMP Negeri 2 Pasar Kemis ya. Amin. Terima kasih.